Nah, semuanya, di sisi lain perfilman toleransi di Pulau Nusa ada sisi yang perlu kalian ketahui. Dan yang akan aku kasih tahu adalah tentang hutang. Karena memang yang jualan di Pulau Nusa ini adalah keluargaku, jadi seperti inilah cara mereka berhutang di warungku. Oke, yang pertama ada Tole nih. Barejo, tumbas. Tuk apa? Tumbas jajan, Mbah. Hehe. Mbah, sing bayar Bapak mengku ya. Oke, siap. Nah, pelaku pertama hutang dengan tumbal ayahnya. Pelaku kedua. Mbah, Barejo. Ana nang ora, Mbah? Nggo masak. Ana, sing pirang liter? Setan, Mbah. Siro arek tuku apa malak jane? Haha, tuku, Mbah. Dang, arep gue masak malah. Nyah, gosok tangki sisan. Nah, utang ya, Mbah. Pelaku kedua, utang secara terang-terangan. Ono kan Joko. Sing gede ya ya. Ya, kono. Loh, ora bayar po? Ya kan wayunge ayah. Masa bayar sih kaya anake dhewe? Hi, kaya piyit. Pelaku ketiga bukan berutang, tapi malak dengan cara halus dengan alasan anak sendiri. Lanjut ke pelaku keempat. Sinyo mau beli apa? Enggak beli, Mbah. Gak punya uang soalnya. Ya udah nih, tak kasih jajan ya. Wah, terima kasih, Mbah. Nih uangnya. Loh, katanya gak punya uang. Hehe, kena prank. Iya. Pelaku keempat bukan berutang, tapi ngeprank. Mbah, aku pelaku kelima ya. Lah, kok ngerti? Hehe, aku tukun ndok sekilo ya, Mbah. Ndok apa ki? Ndok dinosaurus, Mbah. Haha. Ayo santoso, ngendok. Hei, kaya terasa santoso mau dipaksa ngendok, Benny. Wah, Benny aja ini. Belas, ini baru ngendok satu soali. Nah, sak gerobak. Piro, Mbah? Rong ton setengah. Alah, nggak bayar sekilo lah. Lah, ya rugi aku. Gelem lagi, Nera lo tak bayar. Hah, ya wis lah, rong kilo wae. Nah, ngono lho. Tak gawe sih yo. Duitku ketinggalan. Alah ngomong wae utang. Sudah. Yo, pelaku kelima utang maksa mengurangi timbangan. Contoh anak durhaka. Jadi tiru ya. Jo, aku tuku bensin. Ngapa heh bensin? Bakar rumah. Heh, sing bener, Bang. Gua bahan bakar lah, bodong. Bukan isi listrik. Oh iya, Ding. Rasid aja. Utang ya? Lah, tuku wae ora kok utang. Piye kaya aki-aki. Pelaku keenam, Mbah Bambang. Pikun dan bodong. Pelaku ketujuh datang. Barjo, ate tu tangki ra, aku meh metu. Bu, ana tangki kosong ra? Aku Kepul, seket gerbong. Rasido, Mbah, abot. Aku utang kerupuk yo. Sudah kuduga. Utang dengan cara sok-sokan apik itu kumpul. Kerupuk siji 2 juta lho, luweh. Yo, sesuk dibayar. Nah, Mas Judi, pelaku ke-8. Barjo, ana kuas ra sing gede banget. Spiro? Semene. Hah? Pokoknya gede lah. Arep gua apa sih? Ngecat sepur, Mbah. Raono. Sing cilik wae. Kinya.
sing gede ra ono, Mbah. Isih takon maneh, tak semeleh malah. Heh, ampun, Mbah. Heh, bayar sik. Hutang. Nah, hutang dengan ketakutan. Pak Dirut apakah akan menjadi pelaku? Barjo, tuku Samsu. Ratul rokok. Sebut merek maneh. Heh. Eh, maaf, Mbah. Tuku apa ya? Isih mikir maneh. Lah mau nang mah butuh apa? Ora butuh apa-apa sih, Mbah. Lah ngopo rene? Ya wis, tuku riko wae kene, Mbah. Aku ora didol ya. Kae Santoso didol ora, Mbah? Lah, kae Santoso mujare Pak Direlek. Hah? Eh, anyammu ngawur. Asemeye. Lah, ngompaku nang kene. Mbah. Rene mana? Tuku oli, Mbah. Rano entek. Minyak goreng? Oli apa minyak goreng? Alah, podo-podo minyak kan? Beda lah. Pira liter? Setengah liter. Rano. Anane? Seliter. Di paru, Mbah. Nek udu diru tes tak semeleh ki sepur. Tra, yuk ember. Tak iki gorene. Nyaya. Ki nya. Lah, gede temen wadahe. Ra ono wadah. Kresek. Ra ono. Ember? Nggo ngombahi. Ya wis kene. Utang yo, Mbah. Dirut kok utang. Ki, Mbah, tak sar utang. Loh, kasih tak utang. Ya sido mau kan utang sih. Terus iki tak bayar. Hah, ya Allah, ngopo ora bayar sisan mau. Ya sak karepku. Eh. Lah kae bokongmu, Pak Dir. Tete, Mbah. Nah, pelaku terakhir yang selalu dinantikan. Mas Iman, selamat datang di warungku. Mbah, mau padha utang nang kene entek piro? Ben tak bayare saiki. Nah, ngono lho tanggung jawab. Sik, tak hitung. Rasah dihitung wis gari ngomong wae. Ya wis 1 juta. Buset, akeh banget. Wis do bayar, Mbah? Heh, tak antem jare lho, Mas. Ting 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 ting.